Jangan di dulu sana, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inggris dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar IT Thinking. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya seputar IT Thinking. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di dalam rangka hari libur nih pemirsa, ada yang spesial tentunya yang akan Mimin sajikan. Yang pertama di sini ada Bang Denny Sumargo yang akan mengupas tuntas mengenai cerita-cerita di luar tentang Boy William nih pemirsa. Wah, cerita-cerita apa sih yang akan dikupas tuntas oleh Bang Denny Sumargo tentang Boy William yang katanya sekarang suka banget nih sama opa-opa Korea juga dan serial-serial Korea nih. Apakah virus-virus dari Ayu Ting Ting sudah menular nih ke Boy William? Kita akan tunggu nih ya segmen dan juga cerita-cerita indah yang akan dikupas tuntas oleh Bang Denny Sumargo mengenai kedekatan Boy dan juga Ayu. Bagi sahabat semua, seperti yang kita tahu kemarin ketika Ayu Ting Ting berada di salah satu stasiun televisi dan memang yang dipandu oleh Denny Sumargo, Ayu Ting Ting dikecengin ya sama Bang Denny bahwasanya Ayu William akan segera mualaf nih. Wah, sepertinya Bang Denny sudah mencium nih ya aroma-aroma wangi kedekatan Boy dan juga Ayu Ting Ting saat ini. Dan pastinya Bang Denny sudah mengendus nih dari berbagai media tentang kedekatannya dan tentang permusuhannya selama 4 tahun ini. Dan kedekatannya mulai lagi nih ya tahun ini. Mimin doakan semoga selalu lancar. Dan yang paling heboh nih ya, vitamin untuk sahabat semua di rumah nih pemirsa yang memang ditunggu-tunggu nih. Bicara mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy William, di sini mereka berdua membagikan kebahagiaannya yang sedang teleponan bareng melalui akun Instagram pribadi milik mereka. Dari Ayu Ting Ting 42 menit yang lalu dan direspon positif nih oleh Boy William. Lihat saja baju yang dikenakan oleh keduanya sama-sama hitam nih pemirsa. Sepertinya sudah ada chemistry ini di antara Boy dan juga Ayu dan gokil banget nih ya keduanya sama-sama ogah nih. Ogah mengakui bahwa mereka sering teleponan dan sering menanyai kabar masing-masing. Dengan laga yang memang khasnya masing-masing, keduanya sama-sama mempertahankan ego nih pemirsa. Dan inilah perbincangan mereka berdua yang Mimin lansir langsung dari story Ayu dan juga Boy William. Dan langsung direspon positif oleh para fans karena sangat bahagia melihat kedekatan mereka berdua. 1 detik yang lalu dilansir langsung dari akun Instagram Boy William. Cie, kangen ya telepon mulu, tulis Boy William nih di akun Instagram pribadinya yang menandai Ayu Ting Ting. Dibalas langsung nih oleh Ayu 1 detik yang lalu juga. Ah, enggak kebalik, siapa yang suka telepon? Weka 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 Boy William, deilah posesif banget ya, tulis Ayu Ting Ting 1 detik yang lalu di akun Instagram pribadinya. Kemudian juga dibalas langsung nih oleh Boy, gak usah gengsi, gak apa-apa kok Ayu Ting Ting. Dibalas lagi nih pemirsa, lucu nih ya. Yaelah, jangan terlalu posesif, diwain mulu plus diteleponin terus. Situ yang jangan gengsi dong Boy William. Gak kebalik, siapa yang suka telepon Boy William. Wah, percakapan mereka berdua jadi semakin intens nih ya. Lihat saja gaya mereka berdua yang memang gak mau kalah nih.
Dan dilansir juga nih dari akun Instagram Lia Liut Brebes, cengnya Ayu William, Hating Think Boy William hari ini. Dan langsung nih dikomentari oleh sahabat kita, masya Allah bahagia banget liatnya. Warna baju mereka sama, mungkinkah mereka ada janji ketemu di sore ini? Plong dah kalau kayak gini, biar yang komen ABC ikut senang. Senang sekali rasanya hari ini melihat kalian berdua selalu bahagia, semoga berjodoh, amin. Dari Mae 6925 menit yang lalu. Dari Muhammad Rizki Adha, senang banget bahagia aku lihat mereka berdua jadi terharu, masya Allah senang banget liatnya. Ayu Boy, senang banget aku terharu. Dari Hai Hinichi, tahu aja kita lagi pada kangen, yang kemarin itulah inilah nolah mereka baik-baik aja, makin bucin malahan, wake up, panas ya. Dari Erna Fatmawati, 4 tahun yang lalu mungkin udah ada rasa di antara mereka, tapi karena suatu hal jadi mereka saling diam dan akhirnya nyambung lagi deh, semoga kalian berjodoh, amin. Masya Allah ikut bahagia, sumpah gue jadi demen, ma ini orang. Senang sekali rasanya hati ini melihat kalian berdua selalu bahagia, semoga berjodoh. Kakak itu yang telepon Ayu atau Kak Boy duluan ya, seneng nih liatnya. Banyak sekali nih pemirsa komentar-komentar berdatangan dari para sahabat karena melihat kedekatan Ayu dan juga Boy William sore ini yang katanya memakai baju yang serasi nih pemirsa. Dan inilah detik-detiknya, kita lihat dulu nih ya persahabatan mereka yang sudah terpisah 4 tahun. Akhirnya Boy duluan nih yang minta maaf di acara ulang tahun salah satu media yang memang mempersatukan mereka kembali. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin sajikan dapat mengobati rasa kangen sahabat semua nih dari Ayu untuk kita semua. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga menghibur. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never